panaskan 2 sendok makan minyak, tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh merica, 3 cm kunyit bakar, 2 lembar daun jeruk, dan 2 tangkai daun kari sampai harum. Angkat, tambahkan 100 gram ikan teri basah, aduk rata. Masukkan 300 gram tahu putih, 50 gram kelapa parut kasar, 1 batang daun bawang potong, 1,5 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Ambil daun pisang, letakkan daun salam, beri adonan, bungkus, semat ujung-ujungnya dengan lidi, kukus 20 menit sampai matang.